Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Rani. Hari ini anak-anak kita akan belajar membacakan Quran surat Al-Falaq. Ya, anak-anak sudah siap? Baik. Ya, dengarkan Ustazah, nanti diikuti ya. Quran surat Al-Falaq. Artinya waktu subuh. Jumlah ayatnya ada 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Baik anak-anak, tadi itu bacaan Quran surat Al-Falaq. Yang perlu diingat, anak-anak membaca mad asli dan gunahnya harus tetap diperhatikan. Kemudian di ujung ayatnya ada bacaan qaqalah ya. Contohnya seperti tadi. Qul a'udzu birabbil falaq ya, dipantulkan. Diikuti ustazah satu ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Coba. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, belajar bersama mama dan ayahnya bacaan qaqalah. Ujung-ujung ayatnya dipantulkan. Bisa? Ya, selamat berlatih bersama ayah dan bunda di rumah. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.